Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni sayyidina abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi wa ja'ala Allahu bi kulli shay'in qadra. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, para jamaah, para mustami'in mustami'at, talibin talibat, para muhibbin muhibbat, mujahidin mujahidat, musa'idin musa'idat, yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, yang sangat dirindukan selalu, yang sangat didoakan semuanya dan diharapkan pula doa semua, yang sangat disyukuri berbagai langkah-langkahnya, karya-karyanya, niat-niat mulianya, pengorbanan dan perjuangannya di dalam membangun segala nilai kebaikan dan membangun segala nilai ketakwaan. Semoga segala yang kita perjuangkan, niat-niat mulia kita, amal-amal soleh kita, diterima oleh Allah. Dan semoga juga segala kekurangan-kekurangannya, yang mana kita sadar lebih banyak kekurangannya ketimbang kesolehannya, lebih banyak kesalahannya ketimbang kebaikannya, semoga diampuni oleh Allah kekurangan-kekurangannya dalam ibadah, ditambali oleh Allah. Semoga Allah menghujankan kasih sayangnya. Kita semua tidak menuntut kepada Allah ganjaran atas ibadah kita, tapi yang kita selalu harapkan dari Allah adalah karunia-Nya dan kasih sayang. Karena kita sadar amal ibadah kita banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, belum kesalahan-kesalahan di luar ibadah
yang sangat banyak sekali. Yang tadi disebutkan oleh penasehat pertama, bahwa sifat manusia itu terbagi kepada empat sifat. Satu, ada sifat bahimiyah, sifat kehewanan, sifat hewan. Kedua, ada sifat apa? Syaitaniyah, yaitu sifat kesetanan. Yang ketiga, ada sifat sabuniyah. Sabuniyah itu maksudnya kepada sifat bahimiyah. Bahimiyah itu ada dua. Dan ada sifat sabuniyah, bahimiyah, sabuniyah. Itu kan binatang-binatang yang sifatnya menyerang yang lain, ingin menindas yang lain. Ada yang tidak seperti itu. Yang penting dirinya kenyang, kan? Lalu yang keempat, ada sifat apa? Rabbaniyah. Yang mana sifat Rabbaniyah ini sifat yang suci. Sifat Rabbaniyah itu sifat-sifat para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Sifat para wali-wali Allah, orang-orang yang soleh, yang taat. Adapun sifat bahimiyah, sabuniyah atau dirangkum menjadi sifat hayawaniyah. Sifat hayawaniyah ini ada dua, ada bahimiyah, ada sabuniyah. Sifat binatang, nah ini umumnya sifat kita adalah sifat binatang. Sifat binatang itu ingin kenyang, okay? Tidak mau diatur. Sifat binatang itu kalau makan ingin sampai kenyang, kalau tidur sekenyangnya, kalau mau nonton sekenyangnya. Jadi sifat binatang itu begitu. Gak ada istilah rem, gak ada. Ya, gak mau diatur. Ada lagi sifat syaitaniyah. Kalau syaitaniyah beda dengan binatang. Syaitaniyah sifatnya ingin menyalahi aturan Allah. Jadi sifat syaitaniyah itu hubungannya dengan Allah. Sifat syaitaniyah itu bisa ketahuan, okay, ketika manusia mengenal aturan Allah, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kepada yang diperintahkan oleh Allah selalu ingin melalaikan. Ini sifat syaitan. Ingin meninggalkan, ingin menjauhi, ingin menentang. Kalau menghadapi larangan Allah selalu ingin melanggar. Ini sifat syaitan. Ya. Jadi sifat syaitaniyah itu adalah mukhalafah. Apa mukhalafah? Selalu ingin menyalahi kepada aturan Allah. Kalau sifat bahimiyah itu tahu atau tidak tahu kepada aturan Allah,
sifat bahimnya itu manusia semua punya, ya. Selain manusia-manusia suci. Allah. Kalau sifat Rabbaniyah itu sifat yang selalu tunduk kepada Rabbul Alamin, selalu taat kepada aturan Allah Rabbul Alamin. Sifat Rabbaniyah mulai dari nafsu mutmainnah. Dari nafsu mutmainnah ke atas, itu nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah, itu semuanya sudah mulai rabbaniyah. Jiwa yang terbimbing dengan bimbingan ilahi, dengan bimbingan nabawi, sehingga alam hatinya selalu mengikuti alur ridho Allah. Kalau Allah ridho melakukan ini, dilakukan. Kalau Allah tidak ridho, tidak dilakukan. Begitu pula di dalam meninggalkan. Kalau Allah ridho, meninggalkan ini, ditinggalkan. Dan kalau Allah tidak ridho, tetap dilakukan. Ini rabbaniyah, terbimbing oleh hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Dohirnya juga seperti itu, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu selalu yang dilihat ridho Allah. Allah ridho dalam melakukannya atau tidak, Allah ridho dalam meninggalkannya atau tidak. Itu sifat rabbaniyah. Jadi pola fikirnya ridho Allah, kan? Niatnya ridho Allah, etikanya ridho Allah, perbuatannya ridho Allah, ya, ucapannya ridho Allah, segala gerak-geriknya, dohir dan batinnya selalu, incarannya, tatapannya kepada ridho Allah. Hatinya selalu hadir kepada Allah. Hatinya selalu melihat kepada apa yang Allah ridhoi. Hatinya selalu mendengar kepada firman Allah. Mau melakukan apa saja, mau meninggalkan apa saja. Ini rabbaniyah. Manusia tidak mungkin bisa langsung sampai kepada sifat rabbaniyah, kan? Kecuali dengan mujahadah dan tarbiyah. Apa mujahadah? Mujahadah dengan memerangi setan, memerangi hawa nafsu sendiri, yeah? Memerangi dunia, diperangi oleh hati kita. Ketika dunia menggoda, diperangi oleh hati kita. Ini mujahadah. Lalu yang kedua dengan tarbiyah, yakni tarbiyatul masyayikh, tarbiyatul murabbi,
tarbiyatul mursyid, melalui tarbiyah gemblengan guru yang terus mendidik, menggembleng, melatih kita. Nah, dengan dua cara ini, maka akan berpindah setahap demi setahap dari mulai nafsu syaitaniyah, sifat syaitaniyah. Ini syaitaniyah ini kan berbahaya, kepada sifat hayawaniyah. Ya. Karena pada awalnya manusia itu nanti sifatnya syaitaniyah dulu, ingin menyalahi aturan Allah. Perangi hati ini. Ya. Diperangi. Dengan cara apa memeranginya? Dengan cara membangun keyakinan kepada Allah. Dengan cara apa memeranginya? Dengan mengenal ridho Allah itu letaknya di mana? Mengenal hukum-hukum Allah dalam kehidupan ini. Bagaimana cara memeranginya? Cara memeranginya adalah dengan menghadapkan hati ini kepada Allah. Disujudkan hati ini kepada Allah. Tidak boleh bangkit lagi. Satu kali sujud hati kepada Allah, selama-lamanya abadi sujud kepada Allah. Cara memeranginya. Cara memeranginya, terus banyak mengingat Allah. Mengingat hukum Allah, aturan Allah dalam hidup ini. Bagaimana cara memeranginya? Cara memeranginya menatap apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa, dan apa yang Allah perancamkan kepada hamba-hambanya yang tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa, alias yang mau maksiat kepada Allah. Hati ini supaya mengingat itu. Ini cara memeranginya. Bagaimana cara memeranginya? Cara memeranginya ingat mati. Dalam arti ingat mati itu, ingat setelah mati. Apa nanti akibatnya orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh setelah matinya di alam barzakhnya, ketika bangkit dari alam barzakh, kan? Sampai surga, kebayang terus. Lalu ingat mati itu juga ingat kepada ancaman-ancaman Allah yang Allah akan tibankan kepada orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang menyalahi aturan Allah, orang-orang yang tidak tunduk kepada aturan Allah, orang-orang yang zalim kepada sesama makhluk Allah. Bagaimana di alam kuburnya? Itu ingat mati artinya. Bagaimana bangkit dari alam kuburnya? Sampai ahli neraka di nerakanya selalu terbayang. Ini arti ingat mati. Ini cara memerangi. Faham? Cara mujahadah. Kalau tidak dengan cara seperti itu, perangnya akan selalu kalah oleh setannya. Perangnya akan selalu kalah oleh hawa nafsunya. Perangnya akan selalu kalah oleh tipuan-tipuan dunianya. Mujahadah. Namun sering Buya jelaskan, dengan mujahadah tidaklah cukup. Perlu
bimbingan guru, tarbiyah guru. Maka harus punya guru, orang yang alim, yang berilmu luas dalam ilmu agamanya, orang yang amil bi'ilmihi, yang mengamalkan ilmunya, kan? Orang yang mutakhallik bi akhlaqillah wa akhlaqi rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang berakhlak dengan akhlak Allah dan akhlak rasulnya sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang murabbi, yang rajin mentarbiyah murid, memperhatikan murid. Murid tidak ada satu kali ditanyakan. Murid tidak ada berjamaah dilihat satu kali saja cepat ditanyakan. Begitulah akhlak Rasulullah SAW. Kalau ada sahabat satu kali saja tidak berjamaah, nanti ditanyakan kemana? Ya. Ya. Pertanyaan ini bukan berarti su'udzon, bukan. Tapi pertanyaan ini bentuk perhatian dan kasih sayang cintanya sang guru kepada muridnya. Ditanyakan, kemana rutinan malam Jum'ah? Itu enggak ada, itu kan? Kemana, itu kan? Rutinan yang sekarang enggak ada. Ditanyakan. Nah, sekaligus pertanyaan sang guru ini akan menjadi hidayah bagi si murid dan akan menguatkan, kan, ruh jihad murid, yakni ruh jihad mujahadahnya murid akan kuat nanti dengan pertanyaan guru. Padahal guru cuma begini pertanyaannya, kemana kemarin kamu tidak ada berjamaah, kan? Dan ini sekaligus menjadi benteng dari kekuatan setan. Ini meruntuhkan kekuatan hawa nafsunya, kan? Dan meluluh lantahkan tipuan dunia yang menipu dirinya. Padahal guru cuma bertanya, kemana tadi gak kelihatan berjamaah? Kemana waktu rutinan gak ada? Pertanyaan itu sangat berharga. Jadi guru yang murabbi beda dengan guru yang hanya membaca kitab, hanya ceramah, gitu kan? Secara umum atau mendidik ilmiah saja, lain murabbi. Murabbi itu guru yang segala gerak-geriknya sudah menjadi uswah hasanah bagi siapapun yang menyaksikannya. Uswah hasanah dalam segala hal. Sehingga murid itu kalau punya guru seperti itu, jadi tidak banyak bertanya. Ingin menjadi orang soleh, saya harus bagaimana? Kan? Saya tidak boleh apa, lihat aja kehidupan gurunya, cukup. Kalau punya guru seperti itu, seminggu saja berkumpul dengan guru akan mendapatkan lautan ilmu. Oh, harus begitu ya, karena guru saya juga begitu. Oh, tidak boleh begitu ya. Kan? Apa yang dilakukan oleh guru hari-harinya, kan? Apa yang diucapkan, apa yang diwiridkan, gitu kan? Akan ketahuan semua. Allah, 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 Allah. Ini guru yang murabbi. Yang mana guru yang murabbi ini sungguh sangat sulit di muka bumi ini, ya, karena sudah sangat jarang di zaman kita, sangat jarang.
Tapi kalau kita berjuang, berusaha dan berdoa kepada Allah ingin dipertemukan dan disatukan dengan guru murabbi, pasti Allah akan mempertemukan kita dengannya. Ya. Allah, 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 Allah. Salah satu doa untuk supaya dipertemukan dengan guru murabbi, catat, satu, memperbanyak salawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, memperbanyak membaca surat ayat laqad ja'akum. Baca wallahu khairun habidhu wa huwa arhamur rahimin satu kali, lalu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Baca 7 kali setiap habis salat. Nanti kita akan dipertemukan dan kita akan sering mimpi akan dipertemukan dengan wali-wali Allah. Nanti akan dipertemukan dengan wali Allah. Akan dipertemukan dengan ini dan yang kamu cari. Akan dipertemukan. Jadi catat oleh kita semua ini, ya. Catat. Allah, Allah, Allah. Bahkan kita akan dikasih rizki bisa melihat baginda Rasulullah. Minimal di dalam mimpi. Maksimalnya di waktu kita terbangun terjaga. Banyak orang-orang soleh yang dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat terjaga. Banyak. Allah, 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 Allah. Ketika kita sering membacakan surat ini, yang mana surat ini merupakan akhlak yang sangat agung yang ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dipertemukan dengan yang punya akhlak itu dan akan dipertemukan dengan umatnya yang punya akhlak seperti itu. Allah, Allahumma jma'na bihim wanfa'na bihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka. Amin. Dan Allah memberikan manfaat kepada kita dengan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan barokahnya mereka, kemuliaan mereka dari segala fitnah. Ya, dari segala kejelekan zahir dan batin, dunia dan akhirat. Nah. Ini cara mujahadah tadi. Begitu cara mujahadah. Jadi satu mujahadah, dua tarbiyah. Sudah sering Buya jelaskan bahwa keberuntungan yang awal dan yang akhir manusia bukan pertama-tama bisa hafal Quran dan hadis fasih bahasa Arabnya. Nah, pertama-tama dia dipertemukan dulu oleh Allah dengan guru Asy-Syaikhul Murabbi, Asy-Syaikhul Mursyid, Al-Alim, Al-Allama, Al-Amil bi'ilmih, Al-Mutakhallik bi'akhlaki Rabbih wa akhlaki Rasulih Sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Al-Murabbi
bitalbiyati nabiyhi wa habibihi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lailan wa naharan batinan wa zahiran bu'dan wa qurban, baik malamnya, siangnya, zahirnya, batinnya, ketika jauh, ketika dekat. Itulah Syekhul Murabbi. Allah, Allah, Allah. Nanti dari sifat-sifat syaitania mulai kita naik pangkat. Kemana naik pangkatnya? Kepada sifat hayawaninya, sifat binatang. Itu sudah naik pangkat sifat binatang itu. Dari mana? Dari sifat setan. Ya. Jadi sholat sudah bisa maksain. Kemarin lagi punya sifat setan, sholat waktu tidak mau kita lakukan. Yang lain saum Ramadan, kita tidak mau saum Ramadan, gitu kan? Apa saja yang disebut sifat setan? Eh? Yang lain zakat, kita tidak mau zakat. Yang lain hadir di majelis ilmu, kita malah maunya nonton, gitu kan? Ini sifat apa? Setan ya, sifat setan. Yang lain tutup aurat, gitu kan? Bersyukur dengan tutup auratnya, malah ini mah terbalik, kan? Dibuka auratnya malah bersyukur dengan dibukanya, kan? Sampai selfie-an, sampai bikin apa itu video yang apa namanya TikTok, gitu kan? Video yang TikTok, gitu kan? Insyaallah. TikTok sengaja dia punya cantik diperlihatkan, dia punya rambut indah diperlihatkan, dia punya kulit mulus dengan leher mulus diperlihatkan, body yang aduhai diperlihatkan, paha yang begitu aduh putih bersih juga diperlihatkan, kakinya diperlihatkan sampai dibelah gitu kan, bajunya pas dadanya diperlihatkan, sampai tetenya diperlihatkan, bangga saya cantik, bangga dibikin TikTok. Na'udzubillahi min. Ini muslimah ya, ini muslimah, ini cewek muslim, kan? Bahkan abahnya aja haji. Masya Allah. Dia suka sholat, ya dia suka sholat. Kadang-kadang ya biasa suka sholat. Tapi dia berani melakukan seperti itu. Padahal dia juga tahu bahwa itu dimurkai oleh Allah. Siapa Allah? Allah yang bikin dirinya sendiri. Siapa Allah? Allah yang menghujankan nikmat siang dan malam kepada dirinya. Siapa Allah? Allah yang mengurus segala sesuatu zahir dan batinnya dirinya. Siapa Allah? Allah yang memberikan ilham dan pengetahuan kepada hatinya, kepada hal-hal yang menjadi kebutuhan hidupnya. Siapa Allah? Allah yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, yang memberikan kecerdasan, yang memberikan kebahagiaan, warna-warni nikmat dan fasilitas yang dia butuhkan, yang dia inginkan dalam hidupnya. Allah. Siapa Allah? Allah yang menciptakan semua alam semesta, yang mengaturnya, yang mengurusnya. Yang mana jika Allah murka, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Allah murka. Dia cuma takut ketika pacarnya murka. Dia cuma takut ketika bosnya murka. Dia cuma takut ketika orang tuanya murka. Tapi dia tidak pernah takut ketika Tuhannya murka. Gelap hatinya, sudah tersesat.
melihat bagaimana ancaman Allah. Dia masih takut ketika ada kecoa kepada lehernya, langsung dia jerit-jerit. Padahal kecoa gak ada yang memakan dirinya. Kecoa tidak menyakiti dirinya, cuma kecoa jatuh ke lehernya, jerit-jerit. Tidak pernah dia membayangkan bagaimana api neraka ketika membakar rambutnya, api neraka ketika membakar lehernya, api neraka ketika membakar tubuhnya, kakinya yang diperlihatkan tanpa Allah ridha dibakar oleh api. Tidak pernah rasa apa. Bahkan sengaja dia melecehkan hukum Allah ketika ada yang memberikan nasihat, itu aurat tutup, ah biarin sedekah aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah melecehkan hukum Allah, tidak terasa ucapan dia menghancurkan imannya sampai pangkal-pangkalnya, dia masuk kepada hukum murtad. Na'udzubillah min dzalik, yang mana dia wajib syahadat lagi. Kalau tidak syahadat lagi, la tuqbaluna salatun wala siyamun wala kullu ibadah, tidak akan diterima semua amal ibadahnya, la sarfan wala adlan, tidak yang fardu, tidak yang sunnah. Allah. Dan semua amal yang sudah dia lakukan, kebaikan yang sudah dia lakukan, hancur lebur semuanya, disapu bersih dengan api kemurtadannya. Kenapa? Karena sudah melecehkan hukum Allah Jalla Jalaluhu. Padahal untuk mendapatkan murka Allah, siksa Allah, cukup dengan tidak melecehkan juga, cukup dengan maksiatnya segitu juga, cukup. Tidak usah ditambah dengan melecehkan, tidak usah. Karena melecehkan berbeda dengan perbuatan maksiat. Melecehkan itu bisa jadi murtad. Orang maksiat, sering gue jelaskan, dia tidak sholat tapi merasa dirinya salah, tidak murtad. Walaupun seumur hidupnya tidak pernah sholat. Orang mabuk, orang judi, orang lacur, tapi dia juga sadar bahwa ini adalah dosa. Ingat, tidak sampai murtad. Walaupun dia lacur tiap hari, judi tiap waktu, minum arak terus, hatta sampai mati, walaupun itu merupakan dosa besar, tapi masih ada harapan mendapatkan ampunan Allah, ada. Ada harapan mendapatkan syafaat, pertolongan Rasulullah SAW dan pertolongannya para nabi, para rasul, alaihi salatu wassalam, para ulama, para wali Allah, para syuhada, para salihin, ada. Namun ketika dia melecehkan hukum Allah, jangankan yang fardu, jangankan yang haram, yang sunnah sekalipun, jika lo dilecehkan, lain lagi urusan melecehkan. Urusan melecehkan lain lagi. Fahami, ini bisa murtad. Kalau orang sudah murtad, maka fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak akan diterima oleh Allah pembelaannya siapapun yang ingin membela dia. Tidak akan bisa diterima oleh Allah. Ditolak semua pembelaannya. Walaupun orang tuanya mau membelanya, walaupun gurunya membelanya, walaupun semua wali-wali Allah ingin membelanya, semua nabi-nabi Allah ingin membelanya, kalau sudah masuk murtad, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, di dalam Quran sudah tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan manfaat, tidak akan manfaat. Pahami ya? Berbeda orang yang melakukan maksiat sebesar apapun dengan orang yang murtad. Kalau orang murtad masuknya kufur, jadi kafir hukumnya itu. Orang murtad itu kafir hukumnya. Nah, pahamilah kita. Bahkan secara hukum Islam, secara hukum duniawinya, yang murtad itu lebih berat ketimbang kafir asli.
Kenapa lebih berat? Karena orang yang murtad tadi itu bisa dirampas hartanya dan dia dikisos. Dikisos apa? Dipenggal kepalanya. Kalau tidak mau bertobat, pilihannya satu di antara dua. Apakah dia bertobat lagi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ataukah dia siap dikisos? Hukum dunianya, ini yang murtad. Kalau orang yang kafir asli, gitu kan? Asli kafir, gitu kan? Seperti umumnya kaum kafirin, kan? Umumnya non-muslim. Nah, tidak ada dalam Islam hukum kisos baginya, enggak ada. Dan tidak ada paksaan juga kepada mereka untuk masuk kepada Islam, enggak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi dia kalau sudah masuk Islam dulu atau orang Islam dari tadinya, lalu dia keluar daripada Islam, kan? Atau dia punya akidah, atau dia punya perbuatan dan ucapan yang bisa mengeluarkan daripada Islamnya, maka tuntutannya adalah satu di antara dua. Imma mengucapkan lagi dua kalimat syahadat bertobat, ya. Wa imma kalau tidak mau dia dikisas. Ini hukum Islam. Ya. Tapi yang menegakkan kan bukan individu. Yang menegakkan adalah pemerintah. Nggak boleh individu mengkisos, ya, tidak boleh. Nah, saya kisos saja, nggak boleh, nggak boleh. Nah, ini bahayanya, ya, bahayanya. Karena sekarang terjadi juga mengatasnamakan Quran hadis, kan? Karena ini dianggapnya dia sudah murtad atau dianggapnya dia sudah keluar daripada Islamnya, maka dibunuh juga boleh. Akhirnya bom, akhirnya dibunuh, ya, dengan senang hati membunuhnya karena sudah menjalankan hukum Islam. Padahal tidak seperti itu. Itu yang harus melakukan siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah wajar, ada hukum mati, ya wajar. Di setiap negara juga hukum mati ada, kok. Ya kan? Wajar. Nah, kalau pemerintahannya pemerintahan Islam, nah, maka nanti ada hukum kisos, ada hukum potong tangan bagi yang curi, ada hukum rajam, gitu kan? Yo, ada hukum qatlu, ya ini hukum dipancung. Nah, maka kita beruntung, umat Islam di Indonesia beruntung, itu tidak diterapkan. Beruntung itu menurut siapa? Menurut Buya yang banyak dosa. Kenapa? Loh, kalau ini diterapkan, Buya sudah enggak ada di muka bumi kayaknya. Kenapa? Terlalu banyak dosa yang mengakibatkan harus dipancung ini orang. Maka alhamdulillah juga. Jadi kalau pemerintah umpamanya kita tidak menjalankan hukum syariat Islam dalam hal ini, umpamanya tidak mengkisos, tidak merajam, tidak memotong dan sebagainya, bagaimana bagi kita sebagai rakyat? Udah, bagi kita mah jangan, enggak usah banyak komentar. Tinggal tobat. Tinggal apa? Tobat. Kalau saya bertobat, saya sudah berzina ratusan kali, saya berjudi, wah, ribuan kali, kan? Lalu saya tidak dikenakan hukuman kepada diri saya seperti hukuman di dalam Islam, apakah tobat saya diterima? Insya Allah, Allah sudah berjanji, innahu kana ghaffar, Allah Maha Pengampun, Allah Tawwabun Rahim, Maha menerima kepada tobat-tobat hambanya. Ya. Gak usah minta, gak usah. Ya. Soalnya ada jamaah, kan? Ada jamaah, Buya, saya sudah melakukan itu, melakukan ini. Seharusnya saya ini dikisos kalau menurut
aturan Islam. Siapa yang mau mengkisos saya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu ya, melakukan dua kesalahan besar. Kenapa saya melakukan kesalahan besar? Kamu andai kata benar apa yang kamu katakan itu adalah kesalahan, adalah dosa. Tuh, udah jelas itu dosa yang kamu lakukan. Ada dua lagi kesalahan tambahannya. Satu, kamu menceritakan dosamu kepada sesama manusia, kepada Buya. Ini dosa juga. Jangan mentang-mentang kamu baik, mau bertobat, sadar, lalu kamu ceritakan dosa-dosa yang oleh Allah Tuhanmu kamu sudah ditutupi. Kenapa kamu berani membuka kesalahanmu padahal Tuhanmu saking sayangnya kepadamu, Tuhanmu menutupi. Jangan dibuka lagi. Ingat, jangan mentang-mentang kita sudah hijrah, bilang sama anak kita, nah dulu abah tukang lacur dulu mah. Masya Allah, sudah banyak di sana di sini anak-anak jadah abah. Tapi alhamdulillah abah sudah bertobat. Jangan berani-berani. Dosa kecil saja kalau kita omongin, kita buka, Allah tidak ridho, bisa jadi besar dosa. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah ketika dosa kita ditutupi oleh Allah. Ketika dosa kita ditutup, ini merupakan kasih sayang Allah. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara bukan dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu Allah. Apa yang disabdakan oleh beliau? Yang disabdakan oleh beliau, siapa orang yang di dunianya ditutupi kesalahannya, dosanya oleh Allah, maka di akhiratnya juga tidak akan dibuka oleh Allah. Siapa yang membuka kesalahannya dirinya, kesalahan dirinya kepada sesamanya di dunia, maka nanti di akhirat akan dibuka juga dalam persidangan. Maka diam. Banyak orang yang tidak tahu kekurangan kita, alhamdulillah. Ada orang yang tahu kekurangan kita malah diwar-war buka. Serahkan segalanya kepada Allah. Ya, serahkan. Allah, Allah, Allah. Itu kesalahan. Ya. Itu membuka. Ya. Membukanya itu salah. Membukanya itu. Ya. Apalagi kesalahan yang kedua. Kalau membuka kesalahan kita kepada seseorang curhat gitu kan. Jangan berani-berani curhat dosa kita, tidak boleh. Tidak boleh curhat dosa yang lain, enggak boleh. Kan? Kalau kita mau tahu hukumnya, jangan dinisbatkan kepada kita, jangan dinisbatkan kepada orang lain. Pertanyaannya, Tuan Guru, bagaimana kalau ada kejadian seperti ini? Padahal memang tujuan kita mau mempertanyakan yang terjadi imma kepada diri kita, wa imma kepada saudara kita yang kita ketahui. Yeah. Caranya seperti itu. Yeah. Bukan, saya sudah melakukan ini. Kan suka ada, kan, curhat. Hatta di TV, curhat itu lebih berbahaya. Kenapa? Yang mengetahui bisa puluhan juta, ratusan juta itu. Tidak boleh. Ya, curhat dong Buya, nggak boleh, nggak boleh. Kalau mau bertanya, bagaimana Buya kalau ada masalah begini, kan? Jangan disebutkan, dinisbatkan kepada diri kita, jangan dinisbatkan kepada siapapun. Kita hanya minta solusi dan ini bisa jadi ilmu bagi semuanya yang mendengar ketika guru menjawab. Faham? Faham? Jelas enggak? Jelas. Tapi kan ada guru saya ya, yang memang sengaja, dosa kamu itu apa? Dikorek saya itu. Sengaja. Ya,
supaya saya curhat tentang kesalahan saya. Oh, innalillah. Wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah terbesar bagi kamu ketika kamu dipertemukan dengan guru yang seperti itu. Musibah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ada wanita yang datang kepada Nabi di hadapan sahabatnya, "Ya Rasulullah, saya dulu pernah melakukan zina. Ya Rasulullah, rajamlah saya ya Rasulullah." Bagaimana Rasulullah? Ya, Rasulullah di banting-bantingkan omongannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Dibanting-bantingkan. Lalu Rasulullah berangkat, beranjak dari tempat tersebut. Dikejar lagi orang itu, "Ya Rasulullah," itu kan, "saya betul-betul sudah melakukan." Ya. Lalu Rasulullah bantingkan lagi. Tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Ini wanita di hadapan Rasul jujur ceritanya. "Ya Rasulullah, sudah ketiga kalinya Rasulullah SAW ditahan. Dia ingin dirajam." Akhirnya ketiga kalinya baru Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya supaya dirajam. Maka dirajamlah wanita tersebut. Padahal Rasulullah tidak suka artinya. Ya, siapapun umatnya yang mengutarakan kesalahannya hatta kepada Rasul. Hatta kepada Rasul. Allah. Hatta kepada Rasul. Hatta kepada Rasul. Allah. Yang disukai oleh Rasul bukan begitu. Yang disukai oleh Rasul, orang yang melakukan kesalahan bertobat saja. Itu yang disukai oleh Rasul. Yang disukai oleh Rasul adalah menutupi kesalahannya dan menutupi kesalahan orang. Yeah? Yang disukai oleh Rasul adalah membenahi diri, introspeksi diri. Yang tadinya kita salah, kita berubah ya, menjadi benar. Dari benar menjadi lebih baik, lebih baik. Lebih. Ini yang disukai oleh Rasul. Ya, bukan curhatan-curhatan, bukan. Kartos ente. Tolese. Alhamdulillah. 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 Kembali kepada yang tadi yang bikin TikTok, ya malah sering Buya jelaskan di zaman kita, zaman banyak fitnah agama, ya. Apa itu fitnah agama? Diantaranya fitnah agama adalah yang benar disebut salah, yang salah disebut benar. Apa diantaranya fitnah agama? Diantaranya fitnah agama, sadar dipermasalahkan, tapi yang buka aurat tidak pernah dimasalahkan. Ingat, orang pakai jilbab, orang tutup aurat, orang pakai kopiah dan sorban gitu kan, dipermasalahkan, tapi yang kelihatan auratnya, pahanya kelihatan gitu kan, tidak pernah dimasalahkan. Siapa yang mempermasalahkan? Umat Islam sendiri. Kalau umat Islam sudah mempermasalahkan, berarti ini fitnah agama. Jelas tidak? Paham tidak? Ini fitnah agama. Ini fitnah agama. Iya. Eces nanti. Sekarang di zaman pandemi umpamanya, ya, pengajian dilarang, sholat berjamaah dilarang, ya, masjid harus ditutup, tapi tempat-tempat hiburan dibuka, kerumunan-kerumunan orang yang nonton dan sebagainya, wisata dan sebagainya, tempat wisata dibuka. Nah, ini sudah merupakan fitnah agama ini. Ini fitnah agama, ya. Nah, pahami oleh kita. Jelas? Jelas? Allah, 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 Allah. Kalau orang adil kan tidak seperti itu. Orang yang adil melihat situasi dan kondisi, fleksibel. Orang yang adil itu. Oh, ini nih pandemi ini sudah naik,
Lihat, lihat kadar naiknya bagaimana. Di daerah mana? Ya. Oh, daerah itu. Ya. Coba. Coba diarahkan. Daerah yang lain tetap dibuka. Jangan hanya di satu daerah, daerah-daerah yang hijau semuanya diberhentikan ngaji. Semuanya ditutup masjid, kan salah. Ini akan menjadi kericuhan. Ini akan menjadi kericuhan. Ya. Maka Buya sering memberikan masukan agar betul-betul ditelaah jeli. Ketika ada yang mempertanyakannya, kita benar dalam jawabannya. Kan? Loh, kenapa di daerah ini masih ditutup? Karena di daerah tersebut. Nah, jangan jadi semua, jangan. Jangan jadi semua. Kan? Lalu kalau kelihatan seperti itu, bukan cuma yang di masjid nanti yang akan dilarang untuk berkerumun, tapi juga dimanapun dilarang. Kan? Dimanapun dilarang, selain di rumahnya masing-masing. Kan? Dilarang berkerumun, mau di pasar ke, mau di mana ke, gitu kan. Nah, pahami oleh kita. Ini kadang-kadang kebijakan, kan, yang kurang matang. Kalau kebijakan kurang matang, tidak masalah. Artinya ini tidak masalah, tidak terlalu berat, karena memang kebijakannya kurang masak, gitu kan. Artinya tidak ada unsur kesengajaan. Tapi ketika ada unsur kesengajaan, kan, memang supaya tidak boleh, gitu kan, muncul syiar-syiar agama, tidak boleh, kan, banyak orang-orang yang berilmu agama yang mendapatkan hidayah dari Allah, yang mendapatkan cahaya Islam, tidak boleh syiar-syiar Islam muncul, sholat berjamaah di masjid, majelis taklim ramai, pesantren ramai, gitu kan. Lalu dia bikin kebijakan sendiri yang apa, dengdek topi namanya, ya, yang dengdek topi namanya. Nah, ini yang berbahaya, ini yang berbahaya, ya. Apalagi dengan adanya isu, isu-isu apa? Isu-isu penipuan, pengkhianatan, orang yang tidak covid disebut covid, ya, karena pingin apa? Bantuan dana yang lumayan besar. Ini kan merugikan semua. Merugikan semua. Dia akan terpukul, keluarganya akan terpukul, kan? Bisa down, bahkan daerahnya. Padahal sebetulnya daerah itu aman, orang yang sakit-sakitnya biasa-biasa saja, kan? Terjadi ini, ada isu-isu seperti itu. Makanya Buya minta kepada pemerintah, kepada penegak hukum, harus, kan, betul-betul menjaga daripada terjadinya, kan, hal-hal yang tidak diinginkan nih, yang seperti yang barusan disebutkan. Kenapa? Kalau ini sering terjadi, seolah ada pembiaran, kan, tidak cekatan kita dari penegak hukum, apa yang akan terjadi nanti? Orang tidak akan percaya kepada pemerintah. Ini kan bahaya. Ini bahaya. Orang tidak akan percaya kepada penegak hukum. Ini bahaya ini. Ini sangat-sangat bahaya. Dan orang juga tidak percaya nantinya kepada apa? Kepada virus corona. Akhirnya apa bilangnya? Wah, sabodo teuing mah teu rek paeh gitu, kabehna geuna paeh mah paeh. Yang tidak kena virus, sarua paeh, kan. Kena virus, ah, da geus takdirna mah paeh kabehna gitu. Mah bisa lompat ke mana oge. Teh, gitu kan. Adanya enggak mau nurut. Disuruh pakai masker, kan, malah melecehkan. Kutang istrinya dipakai malah. Dibikin TikTok. Coba bayangkan, gitu kan?
Masya Allah, tabarakallah. Lalu bikin pakaian penanganan COVID. Apa yang dibikin? Tergosnya pakai cangcut istrinya. Celana dalam istrinya dipakai. Ini kan pelecehan namanya, itu kan? Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Oke? Paham ya oleh kita? Jelas, jelas? Alhamdulillah. Kembali kepada yang tadi, kan? Adalah perlunya kita supaya kita bisa mujahadah, ya, kita bisa mengalahkan itu semua dengan apa? Satu, mujahadah secara pribadi. Kedua, dengan tarbiyahnya murabbi, tarbiyahnya guru. Maka hidup tanpa guru sebagai ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berakhlak dengan akhlak Allah dan akhlak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang telaten murabbi itu, menggembleng, mendidik, menjaga, ngaping, ngajari muridnya, kan, atik muridnya. Nah, Allah, Allah, Allah. Jika punya guru seperti itu, subhanallah, inilah keberuntungan sang murid. Jika tidak punya guru seperti itu, inilah kerugiannya manusia. Kerugian manusia. Allah, 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 Allah. Eces, ece. Alhamdulillah. Dan ada yang menjadi penguat selain dari yang dua. Apa yang menjadi penguat agar kita bisa cepat dalam proses pensolehan diri kita? Ya. Yang menjadi penguat selain apa tadi? Satu, mujahadah dirinya. Dua, apa? Tarbiyahnya seorang guru murabbi ada. Apa diantaranya? Diantaranya adalah yang ketiga, sebagai penopangnya adalah punya pemerintah yang soleh. Punya apa? Pemerintah yang soleh. Makanya Buya sudah menyebar luaskan. Menerima tidak? Ada 12 kriteria sifatan pemimpin bagi umat Islam. Menerima? Menerima, telah oleh kita. Maka siapapun yang siap jadi pemimpin, persiapkan dulu sifat yang 12 ini, supaya umat Islam itu tidak susah, kan, mencari sosok pemimpin. Kalau ada dua pilihan yang dua-duanya punya sifat yang 12 itu, kan, carilah yang terbaik daripada itu. Kalau umpamanya ternyata tidak ada, kan, ini calon pemimpin ini ada beberapa, tapi tidak ada ini kriteria yang 12 itu, atau hanya sebagian, lihat poin-poin pentingnya di sana. Ya. Lihat yang paling lumayan daripada. Yang paling apa? Lumayan daripada, gitu kan. Ah, masih lumayan si ini daripada si itu, gitu kan. Lihat yang lumayan daripada. Kalau memang kriterianya enggak ada. Ya. Makanya kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, coba di antara kita mempersiapkan diri memiliki sifat yang 12.
Supaya apa? Supaya ketika dibutuhkan calon pemimpin, nanti yang muncul orang-orang baik semua. Sehingga kita tidak khawatir, karena kalau orang-orang yang baik, yang kriterianya 12 sifat itu, nanti kebijakan-kebijakannya akan berubah. Ya. Kebijakan-kebijakannya akan selalu membawa manfaat, maslahat, kedamaian, keamanan, kan? Kerukunan, ketenangan, kesejahteraan bagi umat Islam, imannya semakin kuat, takwanya semakin mantap, gitu kan? Akan ada perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena ada perda-perda, gitu kan? Yang dibikin, yang perda-perda ini menguatkan agamanya umat Islam. Ini yang menjadi penopang. Yeah. Banyak orang yang ingin soleh, punya guru murabbi, tapi kebijakan pemerintahnya ternyata ini menghancurkan agamanya masyarakat tersebut. Ini kan sulit juga. Mending kalau gurunya punya murid satu, tapi kalau punya jamaah sudah ribuan, yeah, kan tidak terbimbing semua. Hanya melalui nasihat-nasihat seperti ini, kan? Pertemuan-pertemuan seperti ini kali-kali. Beda dengan yang pesantren siang dan malam bersama guru. Sementara umat Islam ini banyak. Jadi lebih banyak yang tidak tergarapnya oleh ulama ketimbang yang tergarapnya. Nah, nanti yang jadi siapa pemimpin? Dari kelompok yang tidak tergarap oleh didikan ulama itu. Nah, di sini perlunya kebangkitan para ulama. Yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Kebangkitannya ulama, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bangkit dong. NU yaitu Nahdlatul Ulama. Apa Nahdlatul Ulama? Kebangkitan ulama, artinya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah harus bangkit. Karena NU bukan nama yang dimaksud, bukan organisasi yang dimaksud, tapi yang dimaksud oleh Nahdlatul Ulama itu nama, yang dimaksud adalah musamma-nya, yakni hakikat. Yang mana hakikat ini dinamai dengan nama itu, yaitu ruh perjuangannya ulama, ruh gerakannya ulama dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam taklim, gerak ulama itu semuanya. Kalau ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang begitu banyak di Indonesia ini gerak semua dakwahnya, insyaallah, kan, umat walaupun banyak di Indonesia ini akan tergarap, kan, oleh para ulama yang jumlahnya banyak, yang gerak semuanya. Ada yang tergarap oleh ulama A, ulama B, ulama C, ulama... Intinya digarap oleh ulama mendapatkan taklim, nasihat, didikan, gemblengan ulama. Muncullah nanti bukan hanya orang-orang, tapi bangsa yang soleh. Bangsa yang punya kriteria tadi 12. Kalau sudah merupakan bangsa yang punya kriteria 12, siapapun yang akan jadi pemimpin, dari mulai ketua RT sampai presiden, anggota dewan, insya Allah semuanya kebijakan-kebijakannya akan mengakibatkan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat terbangun bagi bangsanya. Jangan kesusahan seperti sekarang. Susah Buya itu, susah Buya kalau mau nyoblos. Ini telunjuk ini dipertanggungjawabkan ya umat kiamah. Saya hanya harus nyoblos yang mana? Kenapa? Kriteria yang 12 enggak ada nih, satupun. Nyoblos yang ini, itu kan. Nanti ya umat kiamah ditanya oleh Allah, kenapa kamu nyoblos itu? Kamu kan tahu, dia itu tidak sesuai kriterianya dengan kriteria sebagai pemimpin bagi umat, bagi hamba-hambaku. Malah kamu yang milih.
Lalu bagaimana jawaban Buya kepada Allah? Susah kan? Jadi susah semuanya. Milih yang ini gimana? Milih yang ini gimana? Waduh. Andai kata tidak milih juga, ya tidak ada pemimpin lah. Tidak ada pemimpin. Juga tidak boleh lah kan? Tetap harus jadi pemimpin. Andai kata pemimpin yang kriterianya 12 tidak bisa muncul, maka tetap menurut aturan pemerintah harus dipilih juga oleh bangsa, oleh masyarakat, pemimpin yang harus muncul walaupun hukumnya daripada tidak ada sama sekali. Jadi pemimpin hukumnya apa? Daripada. Kan? Pemimpin daripada. Daripada apa? Oh, daripada eueuh. Lumayan gitu ayat-ayat kan. Oh, tapi kita tidak menginginkan selamanya umat Islam ini dipimpin oleh pemimpin yang hukumnya daripada. Apakah umat Islam bangsa Indonesia tidak mendapatkan pemimpin-pemimpin yang kriterianya 12? Mendapatkan tidak? Jawab. Mendambakan kita semua. Kalau kita mendambakan, caranya bagaimana? Caranya ulama dulu yang harus gerak. Ulama membimbing. Ayo, gembleng semua manusia agar menjadi alim, wawasan agamanya luas, kan? Ditambah wawasan kemaslahatan duniawiyahnya juga luas, mengenal ekonomi syariah Islam secara global, gitu kan? Hatta mengenal strategi militer dan sebagainya, gitu kan? Nah, cetak dulu di sana di sini. Kalau sudah cetak, silakan. Ya. Ayo, sekarang salah seorang, kan? Jadikan pemimpin, usung oleh semuanya. Nah, kan tidak susah orang milih. Ya susah, enggak bingung. Ini baik, ini baik, ini baik, ini sempurna, sempurna, sempurna. Kita tinggal cari mana yang lebih sempurna. Andai kata ternyata yang menang yang tidak lebih sempurna, tapi ada yang sempurna tetap, gitu kan? Ini tetap tidak dikhawatirkan nantinya ketika jadi pemimpin. Eces, eces. Makanya di zaman sekarang ini jangan terlalu kita menjadi orang terdepan di dalam mempromosikan calon-calon pemimpin. Wah, ini hebat, ya, gak wadul sih ya. Ini hebat. Ah, pret. Ah. Kata anak-anak pang. Bohong. Bohong. Oh, hebat bohong. Kan? Jadi paling-paling kita cari hukum apa? Dari apa? Daripada, iman daripada itu. Kamu daripada mah oke. Daripada itu, nih kena iya gitu kan, daripada kan. Dan daripada juga kan perlu proses. Apa proses adu argumen, proses pembuktian? Kenapa? Ya, yang namanya naon ngaranna teh bobotoh mah iya nu goteg ya. Kecap ge nomor hiji mesin tengenah nomor satu namanya juga apa? Bobotoh namanya juga walaupun jelek ya nomor satu kan? Itu mah bobotoh kan? Ayo bobotoh mah kan loban tukang ngawadul loba yang tukang naon? Ngawadul bukan semuanya, tidak loba tukang ngawadul gitu bobotoh mah tak tong percaya teuing euy ka bobotoh. Jadi kalau bobotoh tidak bisa dipercaya, perlu pembuktian. Semua orang harus tahu, jangan cenah. Coba aja lihat bagaimana kriterianya, dekati, kan? Masalahnya di kita, umat ini kan kebanyakannya setiap mau memilih pemimpin itu dia enggak kenal-kenal acan.
Dia gak kenal siapa orang. Jadi dia memilih dasarnya apa? Dasarnya cenah. Cenahnya cek sa, cek boboto. Lu menang duitnya sa, boboto. Padahal boboto loba nu lain kabeh ya kade, bisi tersinggung. Eces. Gitu. Jadi perlu penopang. Apa penopang? Pemerintah yang soleh. Apalagi yang keempat penopangnya. Penopangnya yang keempat ini ya, setelah mujahadah, setelah guru, yang keempat adalah suami atau istri yang soleh. Soleh. Ini penopang. Ya kan? Bahkan suami dan istri ini lebih berani meluruskan kita ketimbang yang lain. Kenapa? Karena istri dan suami 1x24 jam selalu bersama kita. Dan dialah yang lebih tahu kelebihan dan kekurangan kita. Cerdas dan bodohnya kita, rajin dan kedulnya kita. Ketahuan mesti pakai sorban oge okay, disebut ustaz kubatur tukang ceramah. Gaya nyaman pemajikan awe. Dicarekan ya anger. Dijejeleh pemajikan bisa awe ka bapa tur patahan cenah kan. Katingali ku pemajikan mah kedua nanti. Potong kudu minum baca Quran. Melehanana ukur ngomong ka batur katingali tara maca Quran. Katingali tara salat tahajud tahajud acan. Salat lagi loba keberangan. Salawat kembali. Wa aksiru minasolatu wassalamu ala rasulillah. Sing loba maca salat sabar hiji ustaz nu sok maca salawat. Ya, ngobrol lehanteu. Nyawa HP ieu. Cek saha cek pamajikanana. Wajar pamajikanana. Pantes naon sabab da nyaho persis urang mah tong dipinun da lain pamajikanana. Bener teh? Bener teh? Makanya harus syukur kalau punya istri bawel. Harus syukur. Alhamdulillah ya Allah, engkau mengabulkan keinginanku. Nah, makin seri. Udah syukur. Ya Allah. Alhamdulillah, hamba tidak pernah pesantren. Alhamdulillah, hamba jarang ngaji, tapi dengan istri yang soleh. Dengan istri yang bawel, selalu kekurangan-kekurangan hamba, kesalahan hamba kan, terkoreksi olehnya. Alhamdulillah ya Allah, berikan hidayah dan kekuatan untuk merubah kan, haluan hamba kepada jalan yang kau ridhoi. Nah nu kitu nu kudu dikukuteun nu bawel. Yeah. Beda kalau bawelnya selalu pangulikeun emas. Muntu awas yang mal dibere. Yang dibere naon? Ah, nu kitu nu kitu mah melipang rapat anu langsung kana pargi bocor tadi kitu keun digeningan. Ah, cocokan eta mah. Ditambal, ditambal eta mah ditambal ku lem anu langsung teh rapet teh ieu. Ayo bawel gitu mah bawel kita kedul selalu dikomen, gitu kan? Kita telat sholat selalu dikomen, gitu kan? Kita nggak mau ngaji ke pengajian dikomen, kita nggak tahajud nggak duha dikomen, good, good, lu gitu mah good, gitu kan? Oh, lu gitu mah wah harus dipupusti, lu gitu mah harus dipupusti. Wah, ya boga hiji geus hebat komo mun dua. Wes ya. Kalau pasar euy. Salah. Diralat deui, diralat deui. Tuh, tingali geus manyun deui. Tuh, ada tukang satu. Ada eta. Ya. Aya CCTV tuh lihat, CCTV tuh. Allah, Allah, Allah.
Berapa tadi? Empat. Satu mujahadah, dua guru yang tarbiyahnya guru murabbi, tiga pemerintah yang soleh, empat suami atau istri yang soleh, kan? Kelima, ingat, sahabat yang soleh. Lima apa? Keenam, lingkungan yang soleh. Maka Buya selalu memberikan masukan kepada jamaah. Ketika jamaah pingin masukan dari Buya, saya mau beli rumah, ya, tempatnya di mana, apakah di selatan, apakah di timur, apa di barat, Buya katakan, kalau bagi Buya selatan, barat, timur dan utara sama, semuanya tanah Allah. Yang kita harus perhatikan bukan masalah selatan dan masalah utara, barat dan timurnya, bukan. Lihat lingkungannya, apakah di sana lingkungan orang-orang soleh. Lihat di sana ada pengajian gak, di sana ada ustadz yang dekat yang bagus gak, di sana ada madrasah, di sana ada masjid, gitu kan. Lihat lingkungannya, bagaimana pengajiannya di sana, makmur atau tidak, bagaimana sholat berjamaahnya, makmur atau tidak masjidnya, bagaimana pemuda-pemudinya, lihat kehidupannya hari-harinya. Mana yang baik menurut agama, beli tanah di sana, beli rumah di sana. Okay. Walaupun ada tanahnya murah, waduh bangunannya bagus, yeah, tapi ternyata gersang dari nilai-nilai agama, jangan mau tinggal di sana. Jangan mau tinggal di sana. Kenapa? Sudah mah kita mujahadahnya lemah, ditambah ngaji ke guru juga jarang, kan? Bayangkan istri dan suami pada bodoh semua, kan? Coba tambah kita masuk ke lingkungan yang gersang daripada nilai-nilai agama. Waduh, itu mah mantep ngaco nate. Yang mantep itu apanya? Ngaconya mantep. Berapa coba? Satu mujahadah, dua tarbiyahnya guru yang murabbi, tiga pemerintah yang soleh, empat suami atau istri yang soleh soleh, lima sahabat yang saleh. Sehingga dalam hadis kan gitu, kalau kita mau lihat agama seseorang, akhlak seseorang, lihat aja temennya. Almar'u ala dini khalilihi, katanya manusia itu agamanya itu sesuai dengan agama sahabatnya, ya, lihat aja. Jadi tidak akan jauh lah dari sahabatnya, kan? Nah, lalu yang keenam, lingkungan yang soleh. Oh, good. Bagus gitu. 6. Ini penguat. Kalau sudah ada yang 6, waduh, agama ini dan ketakwaan ini akan muncul dan akan menjadi ikon. Masya Allah. Akhlakul karimahnya, masya Allah, amal solehnya, kan? Gemar Quran, gemar sholawat, setiap malam yang bangun tahajud, gitu kan? Ya, masya Allah, waktu duha, sholat duha, masjidnya ramai dengan berjamaah. Nah, otomatis dengan lingkungan seperti itu, kehidupan keluarga kita, anak-anak kita akan terbawa, tidak akan tergerus oleh dagangan-dagangan setan. Gen, tidak akan tergerus. Jelas? Eces? Alhamdulillah. Sudah dulu, karena sudah jam 2 kurang 1 jam setengah. Bener kan? Iya. Jam 2 meredas. Alhamdulillah. Ini hanya mengganti yang kemarin, ya. Mengganti yang kemarin, mohon maaf Buya tidak bisa hadir kemarin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memaafkan tidak? Dan Buya sudah siap-siap, tapi ada alam. Alhamdulillah, berhubung malam ini tidak ada undangan juga,
apa salahnya kalau diadakan lagi ngaji? Jadi semuanya tambah pahala. Kita juga senang, semuanya senang. Bahagia. Gimana kalau besok adakan lagi? Kuwete. Itu win win. Alhamdulillah. Lalu terakhir, ya, kita semuanya kehilangan ada dua orang, ya, yang satu dari jemaah Banjaran, yaitu Bapak Haji Wahyu yang meninggal dunia tadi sore. Bapak Haji Wahyu yang tinggalnya di Bojong Pulus. Kita doakan ya beliau dan sholati oleh kita, ya sudah dimandikan belum? Sudah sholati oleh kita, doakan oleh kita. Itu sahabat kita, ahli pengajian kita, ahli pengajian Buya, dan ikut juga haji bahkan umroh, ya umroh dengan Buya. Lalu yang kedua adalah guru daripada anak-anak Buya, yaitu Mu'allim Syukri di pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang yang meninggal beberapa hari yang lalu, ya beliau sakitnya sudah lama sakitnya. Kita doakan ya beliau, salah satu murid yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu anhu ajma'in, yang berkhidmah kepada gurunya, yang selalu taat kepada isyarat-isyarat gurunya sampai hendak mengkhidmah terus, ya mengkhidmah kepada putra putrinya, ya khidmah terus sampai wafatnya. Masya Allah, mengkhidmah kepada gurunya, mengkhidmah kepada putra putrinya. Allah mengurus santri termasuk anak-anak Buya juga diurus oleh beliau. Namanya Mu'allim Syukri. Semoga Allah meninggikan derajat, mengampuni dosa, dosanya, menutupi semua aibnya, menerima semua amal solehnya, dan semoga mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW, syafaat daripada guru-gurunya, dan di alam kuburnya dijadikan taman-taman surga, keturunannya dijaga oleh Allah dari kesesatan, jaga dari segala kejelekan tohir dan batinnya, dunia dan akhiratnya, dan semoga semua karya-karyanya diterima oleh Allah, perjuangan dan pengorbanannya diterima oleh Allah di jalan Allah, dan juga manfaat dan barokah bagi umat semuanya. Ila ruhi Mu'allim Syukri. Al-Fatihah. Wa ila ruhi Bapak Haji Wahyu. Al-Fatihah. Lalu jangan lupa berita selanjutnya, undangan pengajian syahriyah bulanan di Simpang hari Ahad sekarang, ya jam 8 pagi. Kompak semuanya ke Pondok Pesantren Asy-Syifa' Simpang. Lalu ada khusus ini kepada para pemuda. Pemudi tidak dimasukkan, ya, apalagi nini-nini. Aki-aki tidak dimasukkan, ya. Yang sakit tidak dimasukkan. Khusus para pemuda. Apa? Itu Buya memerlukan tenaga. Untuk apa? Menggali untuk pondok tempat, ya di sana boleh kalian itu di namanya apa, di rolling, bisa nanti oleh pengurus, ya oleh banser minta di rolling, daftar dari desa ini ada sekian puluh, kan
malam ini, lalu malam ini sekian puluh, bisa akhirnya setiap malam ada yang kerja supaya cepat. Karena ada rencana nanti tanggal 6 Desember itu ada rencana maulid ya di sana. Lalu hari Ahad sekarang, setelah selesai ngaji, ba'da sholat duhur, memindahkan bambu. Kompak itu semuanya, memindahkan bambu. Pakai truk, ada ya mobil-mobil lah, pakai truk aja, naikin ke truk, langsung dibawa oleh truk gitu kan. Lalu nanti ada yang nurunin sebelah sana, ada yang ngatur sebelah sana. Itu habis pengajian. Ini khusus para pemuda-pemuda ya, yang gagah-gagah. Jadi yang letoy, lebay, epesmeet, jangan. Ya kan perlu yang gagah-gagah, yang kesatria, kan? Yang lebay-lebay, ulah. Mental tahu, mental beyum, tong aja mata. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap? Siap. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang bisik-bisik. Buya, ada saya juga ingin berjuang katanya. Oh, saya bagian apanya? Gampang, ibu-ibu mah ya. Ibu-ibu mah nyayagikeun dahareun. Kan kegiatan ibu-ibu memasak gitu kan. Nyeun pincuk, nasi pincuk we gitu. Mincuk kan itu teh mawa pincuk gitu rek sabara puluh, rek sabara itu seorangnya teh gitu kan. Nanti kasihin sama panitia di sana buat yang kerja gitu kan. Kan itu mah good kan? Good sekali, apalagi mawa duit. Sing loba mawa duit. Kan kita perlu dana juga ya. Nah, jadi mawa uang yang banyak ya. Siap ibu-ibu? Aki-aki mawa duit lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mengampuni semua dosa kita, menutupi semua aib kita, dan juga mengabulkan segala cita-cita kita yang baik di sisi Allah. Semoga Allah mengamankan bangsa dan negara kita. Semoga masalah Papua secepatnya selesai. Dan secepatnya TNI kita, Polri kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di sana ya. Dan juga semoga mereka yang memberontak ya dikasih kesadaran oleh Allah Ta'ala ya, sehingga mereka ingin bersatu lagi ya. Jangan sampai kita tidak menginginkan ada yang terbunuh, bahkan ada yang tersakiti seorang. Kalau keinginan seseorang pokoknya ingin merdeka dan sebagainya, ya yang wajar saja. Tapi tidak boleh dilakukan, ya? Namanya keinginan wajar saja, ya? Tapi tidak boleh dilakukan, ya? Nah, kita doakan ya, karena kita juga khawatir ya dengan ketidakamanan di daerah tersebut, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Nah, maka kita harus berdoa semoga Indonesia selalu aman. Dan juga kita doakan negara-negara lain ya, yang sekarang kelihatan bersatu, Amerika dengan Cina, ada Turki dengan Yunani gitu kan. Ada sekarang yang sudah apa? Meletus peperangan di mana Armenia dan Azerbaijan kan ini sudah terjadi peperangan ya. Tidak menutup kemungkinan juga Turki dengan Yunani ini ya. Tidak menutup kemungkinan juga Amerika dengan Cina, tapi kan berefek kepada negara-negara yang sama sekali tidak ada kaitannya, kan berefek dalam berbagai hal termasuk keamanan, terutama yang sebatas wilayahnya. Ini bahaya juga gitu kan. Kita doakan agar semuanya bisa islah, semuanya bisa berpikir jernih ya, agar semuanya sadar ya, semuanya bisa
melangkah dalam relnya yang seharusnya, ya, kita doakan ya semoga tidak terjadi peperangan, ya, apalagi yang sekarang terjadi di Suriah yang masih terus muncul, di Irak gitu kan, ya, kita sedih melihat keadaan mereka, apalagi di Palestina, kita ikut ya mendoakan mereka, semoga Allah SWT memberikan keamanan. Amin. Semoga Allah Ta'ala memberikan ketentraman bagi semua manusia di muka bumi, ya, yang tidak sadar disadarkan oleh Allah Ta'ala, yang tidak ada rasa sayang dalam hatinya ditumbuhkan rasa sayang kepada sesamanya. Bijahi Nabi SAW Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.